profil Arya Saloka, pemain Ikatan Cinta yang jadi idola para moms. Arya Saloka sukses saat bermain Ikatan Cinta. Nama Arya Saloka dikenal lewat sinetron Ikatan Cinta. Perannya sebagai Aldebaran berhasil membuat para moms terbuai. Ia dianggap sukses memerankan karakter Aldebaran dalam sinetron populer itu. Meskipun banyak yang baru mengenai sosoknya, ternyata Arya Saloka sudah lama berkarier di dunia hiburan Lo Moms. Bahkan, sudah banyak FTV yang diperankan oleh ayah satu anak ini Moms. Untuk mengenal lebih dekat dengan Arya Saloka, simak terus videonya sampai habis ya Moms. Profil Arya Saloka. Nama lengkap, Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo. Nama panggung, Arya Saloka. Tempat lahir, Denpasar, Bali, Indonesia. Tanggal lahir, 27 Juni 1991. Zodiak, Cancer. Sio, Kambing. Istri, Putri. Anak, Ibrahim Jalal Adin Rumi. Orang tua, Hardono Surowilogo, ayah, Murtining Si Hardono, ibu. Pendidikan, SMA Negeri 2 Denpasar, Universitas Negeri Malang, Pendidikan Teknik Informatika. Karir Arya Saloka belakangan ini memang sangat bersinar. Ia menjadi salah satu aktor yang banyak dicintai oleh para moms karena perannya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Perjalanan karier Arya Saloka ternyata sangat unik dan menarik Lo Moms. Simak selengkapnya lewat video berikut ini yuk. 1. Tidak sengaja jadi aktor. Arya Saloka jadi aktor karena tidak sengaja. Karier Arya Saloka dimulai lewat ketidaksengajaan. Ia mendapat tawaran untuk menjadi aktor ketika mengunjungi sahabatnya di tempat syuting yang berlokasi di Bali. Saat itu, ia langsung ditawari manajer artis untuk berkarier di dunia entertainment. Namun, Arya yang masih kuliah menolak tawaran tersebut karena tidak bisa pindah ke Jakarta 2. Kuliah di kampus favorit. Arya Saloka kuliah di kampus favorit. Dalam hal pendidikan, prestasi Arya Saloka cukup membanggakan moms. Setelah lulus dari SMA Negeri 2 Denpasar, ia melanjutkan kuliah di jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Negeri Malang. Dalam sebuah wawancara, Arya Saloka mengaku terpaksa menolak tawaran menjadi aktor karena masih menjadi mahasiswa baru di kampus tersebut. Saat itu, ia mengaku ingin fokus dengan pendidikannya. Satu tahun setelahnya, Arya yang sudah dapat membagi waktu, mencoba untuk berkarier di dunia akting 3. Ikut kelas akting. Setelah memutuskan menjadi aktor, Arya Saloka mulai mengikuti kelas akting. Ia sengaja mengambil kelas akting untuk mengasah kemampuannya sebagai aktor. Suami Putri N ini juga ikut dalam pementasan teater beberapa kali Lo Moms. Lewat kelas akting ini juga, ia mendapat banyak tawaran untuk bermain dalam FTV dan sinetron 4. Sukses lewat peran Aldebaran. Karier akting Arya Saloka mulai bersinar setelah bermain dalam sinetron Ikatan Cinta. Perannya sebagai Aldebaran Fahri berhasil memikat hati para pecinta sinetron di Indonesia. Banyak penonton juga terbuai dengan aktingnya saat memperlakukan Andien, Amanda Manopo, istrinya. Tidak sedikit dari penggemarnya yang juga ikut menjodohkan keduanya di dunia nyata 5. Perankan FTV dan sinetron. Sebelum sukses lewat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka cukup aktif bermain dalam berbagai judul FTV dan juga sinetron. Ia pertama kali berakting sebagai Guntoro dalam Get Married The Series 2. Ia kemudian bermain sebagai pemeran pendukung di sinetron populer, seperti Tukang Ojek Ungkolan, Saat Hati Telah Memilih, Bang Toge Pamit Balik Lagi, dan Tiga Semprul Jadi Tentara 6. Tampil di layar lebar. Dalam hal berakting, Arya Saloka memang tidak pernah pilih-pilih nih moms. Selain aktif bermain dalam sinetron dan FTV, ia juga tampil dalam berbagai judul film layar lebar lo. Ia bermain dalam film Habibi dan Ainun 3 Story of Kale, When Someone's in Love dan Malaikat Tanpa Sayap. Kerennya, semua film yang dimainkannya berhasil masuk dalam jajaran film box office Indonesia 7. Punya bisnis kuliner.
Selain sukses di dunia hiburan, Arya Saloka juga berhasil sebagai seorang pebisnis lo. Saat ini, ia memiliki usaha sampingan berupa toko roti bernama Maroti Bakery. Tak hanya satu, ia memiliki bisnis kuliner lain yang dibangun dengan Marsha Natika. Arya dan Marsha membangun bisnis kuliner dengan produk berupa dimsum 8. Menikah di usia muda. Setelah namanya bersinar, banyak fans menjodohkan Arya dengan lawan mainnya Omedel Manopol. Sayangnya, hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh pria 30 tahun itu. Karena sejak 2017, Arya Saloka sudah resmi menikah dengan Putri Man. Pernikahan keduanya telah dikaruniai satu putra yang bernama Ibrahim Jalal Ad-Din Rumi. Dalam salah satu wawancara, Arya menjelaskan, dirinya dan Putri Anne bertemu di lokasi syuting Tukang Ojek Pengkolan. Namun, mereka berdua tidak pernah berpacaran karena Arya Saloka langsung mengajak Putri Anne untuk menjalani hubungan yang serius. 9. Larang istri untuk jadi aktris. Arya Saloka terbilang cukup keras sebagai suami lo, Moms. Buktinya, ia tidak sungkan melarang istrinya untuk berhenti menjadi artis. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa sejak awal ia ingin memiliki pasangan yang bisa menjaga anaknya di rumah. Kendati demikian, Putri Anne tidak pernah keberatan dengan keputusan sang suami. Karena ia masih tetap dapat menerima endorse dan mengembangkan usaha baju muslim yang sudah dibangun sejak lama 10. Diminta cerai oleh fans. Rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne sempat menjadi sasaran para haters lo. Tidak sedikit warganet yang memintanya untuk meninggalkan Arya Saloka. Hal ini disebabkan banyak fans sinetron Ikatan Cinta yang menginginkan Arya Saloka menjalin hubungan dengan Amanda Manopo lawan mainnya di sinetron populer tersebut. Awalnya, Putri Anne sempat mengabaikan, tetapi ia pun angkat bicara. Arya Saloka pun ikut menanggapi hal tersebut. Ia meminta kepada penonton setia sinetronnya untuk membedakan antara perannya di sinetron dengan kehidupan nyata. Itulah profil dan biodata Arya Saloka, aktor Indonesia yang sempat menolak jadi artis demi pendidikan. Nonton terus karyanya ya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.